satu. Lo. Aku tengah makan ni. Kau nak apa lagi ni? Lepas makan yang kau boleh. Ya. Macam ni ya. Yang lain semua berhabis. Jom kau. Satu bintang. Kau habis di sini. Makan! Aku cakap makan! 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 Ha? Satu bintang. Ha? Ha? Okay, apa? Ha? Ready? Hari ini tak ada kelas kan? Mana nak pergi klinik sekejap, Pa. Tapi bukan nak ke kelas. Mama dan Papa dah habis sarapan. Nak Mama buat apa-apa tak? Tak apa, Ma. Yang nak makan apa yang ada je. Nak buat apa pergi ni? Ada hal sikit. Yang nak janji nak jemput Dewi ni. Yana, macam mana dengan Aisyah kawan kamu tu? Dia belum balik lagi kah? Belum, Pa. Pa
apa bukannya apa. Papa tahu kamu rapat dengan Aisyah tu. Tapi papa tak naklah kamu terbawa-bawa dengan masalah dia tu. Sampai mengganggu pengajian kamu, tinggal sikit lagi nak habis tu. Nanti tak masa-masa tak dah sebab kamu. Lena, kamu dengar tak apa cakap ni? Dengar apa? Alamak. Saya rambut dulu lah. Pak, Ma. Maaf, Lena dah lambat ini. Okey, okey. Lena, hati-hati. Okey, Pa. Cuba balik. Baik. Saya cuma keliru je. Keliru sebab tu. Kenapa kita orang semua kena kurung dekat sini? Jangan bagi tahu dia. Jangan bagi tahu dia je. Kau dengar tak cakap aku jangan bagi tahu dia? Diamlah. Fikir buruk pasal dia. Yelah. Ya tak, ya juga. Awak rasa-rasalah. Ini kesenangan ke? Itu saya tak tahulah, bang. Sebab itulah Yana tu stres sangat. Dia stres pun bukan lewat apa. Polis mesti tengah siasat ni. Abang bukan tak tahu.
Aisyah dengan Yana tu kawan rapat dan macam adik-beradik. Sebab tu dia terasa sangat. Saya bukan apa. Risau tengok dia tu. Semakin hari semakin jauh dari kita. Semenjak Aisyah hilang, kita dah tak tahu dah apa yang dia tidak. Alah, abang tak payahlah risau. Abang, insya-Allah Yana tu tahu apa dia buat. Walaupun bukan semua benda cerita kat saya, bang. Abang tahu lah budak-budak sekarang ni kan? Ha? Kita tak boleh bising-bising, bang. Ha? Nanti semua benda tak boleh buat bicara. Saya faham. Pendekatan awak tu memang bagus. Tapi awak jangan lepaskan dia macam tu je. Abang, saya mendidik anak saya ni macam mau cakap apa tu, macam main layang-layang. Sekejap saya tarik, sekejap saya lepas. Tapi masalahnya awak tu lebih kepada melepaskan talinya, bukan menariknya. Menyukai sangat budak tu. Hei, abang ni, saya tahulah apa yang saya buat dan risaulah. Maaf, Lambat. Nak terus gerak, kan? Ya. Awak tengah tengok CCTV farmasi itu, kan? Ada apa-apa yang mencurigakan, kan? Bukan itu yang saya perhatikan. Saya tengah tengok dengan teliti reaksi air muka Aisyah dengan gerak-gerik badan dia. Sangat jauh berbeza dengan kali pertama dia beli kit ujian kehamilan tu dengan kali kedua. Boleh saya tengok? Dia tak selesa kalau orang tahu. Okey. Boleh tahan. Sekarang awak tengok reaksi muka kali kedua dia beli kit ujian kehamilan. Keadaan Aisyah kali kedua. Saya rasa dia sedang memikul satu masalah yang berat. Mungkin kit yang kedua ni tu nak pastikan sama ada kit pertama tu betul ataupun tidak. Dan kemungkinan besar ianya positif. Kemungkinan dia dah salah gunakan kit ujian kehamilan tu dan datang balik untuk uji sekali lagi macam tu. Oh, saya rasa tak. Sebab kalau dia tak tahu keputusannya lagi, reaksi dia akan sama dengan yang pertama tadi. Tapi aku pun yang pasti dia dah balik ke rumah. Sebab dia tukar dia. Ya, jom. Sudah aman. Semua bos yang uruskan. Dan saya tak dibenarkan untuk beritahu. Takkan awak tak tahu langsung? Hei. Boleh tak jangan banyak tanya, perempuan? Boleh tak? Sibuk nak tahulah. Ni aku garanti bos akan marah kalau dia tahu benda ni. Ingat je. Kau jangan peningkan kepala aku yang tengah kusut ni, boleh tak? Saya tak nak beritahu. Lagipun benda ini tak mendatangkan faedah untuk saya.
Awak, boleh tak saya nak tanya pasal semalam? Tanya apa? Awak kata makan malam semalam tu istimewa. Kenapa? Ada apa-apa ke? Jangan bagi tahu. Sabar, jangan bagi tahu je. Nanti awak akan tahu juga. Bagi tahu lah saya. Hei! Boleh tak dengan kecoh saya nak tahu-tahu tanpa keluarga? Awak ni banyak soalan kan? Kenapa awak nak pecuk kat tasik tu pun awak tak bagi tahu saya lagi? Awak nak cuba telefon Dr. Nurul? Belum. Kenapa? Saya ingat nak bagi ruang untuk dia reda sikit. Ini pun bukan pertama kali dia tolak permintaan awak untuk jumpa dan berbincang, kan? Kita nak ke rumah Aisyah, kan? Ya, betul. Cuba untuk dapatkan spesimen DNA. Nak bandingkan dengan spesimen darah yang kita ambil tu. Itulah, saya tak pasti sama ada patut atau tidak kita kongsi info yang kita boleh dapat dari kedai farmasi tu. Kenapa? Saya tak boleh bayangkan reaksi apa dia. Terutama sekali Haji Syari, kalau dia dapat tahu. Terutama sekali, awak tak boleh sandarkan emosi awak pada mana-mana kes yang terlalu. Kalau awak rasa awak tak boleh malu kepada mereka, mungkin awak boleh tanggung. Kecuali kalau kita rasa kita malu kepada mereka dan kita dapat malu-malu. Okeylah. Tapi awak sendiri pun tahu kan, kita takkan dapat tahu pun selagi kita tak serahkan. Kau tunggu dah lah.
saya pun tak sarapan lagi. Kes kehilangan dua remaja perempuan dan juga seorang kanak-kanak lelaki lebih kurang 12 tahun umurnya. Dia dah hilang sejak seminggu lalu. Hilang atau kena culik? Disyaki kedua-duanya. Bila saya kaji balik kes-kes lama saya, mayat akan dijumpai setelah seminggu ataupun dua minggu mangsa diculik atau hilang. Sama dengan kes mayat yang jumpa dekat tepi tasik tu. Mangsa dah mula tak balik. Bukan. Mangsa dah mula tak datang kerja lebih kurang 8 hari daripada hari mayat dijumpai. Tapi dalam kes Aisyah ni, dia pun ada masalah lain yang mungkin ada kaitan dengan kes kehilangan dia. Dia bergaduh dengan ibu bapa dia. Bukan. Dia takut nak berterus terang dengan ibu bapa dia. Dan dia terus menarikan diri. Jadi kenapa lokasi terakhir itu Tasik? Mungkin kat situ tempat dia janji nak jumpa dengan lelaki yang bertanggungjawab tu. Dan kalau sampel darah yang kita jumpa tu sah milik Aisyah? Mungkin diorang bergaduh dan lelaki tu cederakan dia. Lepas tu? Yes.
Demi buah hantu lah. Sanjim ku buat apa? Tanya aku, eh, kau nak mana ni? Eh, kau relax lah. Eh, kau kecoh sangat ni, kenapa? Okey, kau kat mana dah sekarang? Aku nak sampai dah ni. Kau pergilah sana dulu. Nanti aku pergi kat situ. Aduh, kalau macam tu baik aku tunggu kau je. Kau tinggal lah. Inspektor Diana sini. Ah, ya, Cik. Jadi ke jumpa? Pukul 11 kan sepatutnya? Ah, ya, ya, betul. Betul. Saya tengah tunggu Henry kejap. Awak dekat mana? Saya dekat luar ni. Kalau macam tu, awak masuklah dulu. Okey, okey, okey. Tuan? Sudah dia datang. Dia dah masuk kafe. Eh, Hazri tak ada pun. Pak sini sekejap. Mungkin dia ingat Hazri dah masuk kafe tu kot. Takkan kot. Dia selalu ngelak je. Mana pula dia bagi tanpa Aiman sekali. Mungkin dia ingat Aiman dah masuk kafe tu. Tak tahu pula Aiman masih duduk tunggu kat luar ni. Betul juga. Tengok dia orang kat sana. Eh, janganlah. Nanti mereka nampak kita. Ha, jom nak. Ya? Saya dah dekat dalam kafe dah. Sini. Sorokan daripada kami. Tak ada. Hazri kat mana? Hazri tak kira datang. Okey, tak apa. Kalau macam tu kita mulakan dulu. Macam mana hubungan awak dengan Aisyah? Kita orang sebenarnya kita orang kawan. Satu kuliah dan satu tutorial. Tapi saya tak rapat dengan dia sangat pun. Siapa yang rapat dengan dia? Yang betul-betul rapat dengan dia... Liana... Devi... dengan Nizam. Liana, Devi, Nizam. Macam mana dengan Hazri?
pasal Hezri itu saya tak pasti ya. Itu saya rasa bukan tanya dengan dia sendiri. Kenapa tak menjawab? Kenapa nak kena tanya Hezri? Sekarang ni kami tanya awak macam mana hubungan Hezri dengan Aisyah. Rapat ataupun tak? Kenapa tak menjawab? Tak ada mulut? Yana. Yana, dia dah sampai lah. Sini. Macam mana? Awal tu. Kenapa? Sampai 8:30 malam. Awak ada kat mana? Saya pergi gym. Dalam pukul 7 saya dah balik dah rumah. Saya memang ada kat rumah aja sepanjang hari. Ada siapa lagi kat rumah? Mak saya, kakak saya, adik-adik saya semua ada. Awak tahu Aisyah kat mana? Tak tahu. Aiman beritahu saya yang awak akan jujur hari ini. Boleh awak cerita apa sebenarnya yang berlaku? Cerita cepat. Semua budak kelas ikut. Ada dalam 3 kereta. Dan Aisyah pun ikut juga. Okey, teruskan. Kami tak ada banyak masa nak tunggu kawan-kawan awak. Sejak pada hari itu, saya makin suka dengan Aisyah. Saya beritahulah semua kawan-kawan yang saya dengan Aisyah sedang cinta. Apa yang kau cakap ni? Maksud saya, kawan-kawan saya semua percayakan yang saya dengan Aisyah ni rapat. Tapi itu pelupa aje. Kami tak ada apa-apa pun. Keluar berdua pun tak pernah. Kenapa buat macam tu? Pertama, sebab saya memang sukakan Aisyah. Tapi saya sakit hati bila Aisyah tak layan saya pun. Tapi saya tak kisah. Kedua, sebab saya memang nak sakitkan hati Liana bila kawan baiknya rapat dengan saya. Siapa? Liana.
yang Puan jumpa semalam dengan Dewi dan Nizam. Bila kali terakhir awak bercakap dengan Aisyah? Hari Rabu. Jam berapa? Dalam tengah hari, pukul 1 macam tu. Apa jadi masa tu? Apa yang awak bincangkan dengan Aisyah? Ada siapa ke yang nampak Aisyah jerit pada dia? Aisyah marahkan saya sebab saya rosakkan hubungan dia dengan Yana. Lepas Yana tahu, saya rapat dengan Aisyah. Yana marahkan Aisyah. Mungkin tu sebab mereka bergaduh. Macam mana dengan awak, Aiman? Ada apa-apa maklumat yang awak boleh kongsikan kepada kamu? Maksud Puan? Ada apa-apa ke yang awak rasa boleh jadi penyebab kenapa Aisyah tiba-tiba menghilangkan diri? Saya tak ada idea kenapa Aisyah boleh hilang tiba-tiba macam tu je. Cuma... Cuma apa? Cuma sebelum ni saya ingat betul-betul si Hezri ni bercinta dengan Aisyah. Apa yang buatkan awak cakap macam tu? Sebab saya pernah tengok dia macam bergaduh dengan si Hezri sebelum ni. Sampai 2 kali. Itulah. Semua salah saya. Aisyah marahkan saya bila saya belagak cerita dekat semua orang yang saya rapat dengan dia. Tapi saya tak rasa itu sebab dia hilang. Habis itu, lama sangat ni. Semalam kan adalah lama macam ni kita kena soal. Biarlah. Lagi bagus. Biar lupa Sezri tu jawab soalan. Padan muka dia. Marah betul ni kau dengan dia. Diana, kau jangan pendam perasaan kau tu macam ni. Kau tahu kan kau buat macam tu tak baik? Aku tak tahulah, Debbie. Aku pun sebenarnya tak tahu nak fikir apa lagi dah. Makin lama Aisyah hilang, makin aku rasa terdesak. Terdesak untuk apa? Terdesak nak buat sesuatu supaya tak terlambat. Dan Hezri ada kena mengena dengan perkara ini. Baiklah, kalau ada apa-apa yang awak teringat atau maklumat yang boleh bantu siasatan, hubungi saya. Awak boleh pergi. Terima kasih. Terima kasih, Puan. Puan. Sama. Ha, dah habis lah. Dah keluar pun. Kita nak buat apa sekarang? Tanya je.